Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Hamid Simpati ya. Jangan lupa dipencet jempolnya dan subscribe-nya. Jangan lupa dipencet ya. Ikuti terus perjalanan saya. Ini saya melakukan perjalanan dari Penajam Pasir Utara. Saya memasuki ini permukiman penduduk. Nah, ini anak-anak Penajam sudah mulai sekolah, sudah aktif anak SD. Nah, anak-anak SD itu. Ini saya lagi dalam mobil sambil syuting-syuting ini. Nah, itu ada anak SD. Nah. Oke. Nah. Oke, kita jalan guys, yo. Nah. Saya menuju Pelabuhan Batu. Jadi Pelabuhan Batu ini melewati permukiman penduduk namanya Pasar Lama. Ini termasuk Kabupaten Penajam. Penajam Pasir Utara. Ini saya sambil jalan ini, guys. Ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini rumah penduduk Penajam Pasir Utara. Ya. Nah. Ini masuk gang kecil. Ini di dalam rumah penduduk dekat Pelabuhan Batu. Nah, alhamdulillah Penajam sekarang sudah mulai aktif, anak-anak turun sekolah. Jadi PPKM sudah dibubarkan, sudah di stop untuk Kalimantan Timur. Nah, ini sebelah SD yang di dalam. Ini rumah penduduk. Nah, ini. Perjalanan saya. Jangan lupa teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, jangan lupa dipencet tombol jempolnya dan subscribe-nya, jangan lupa ya, biar tahu, biar saya lebih semangat, lebih bergembira lagi untuk melakukan siaran-siaran ini atau video-video. Ah, ini di sana juga ada rumah penduduk. Nah, rumah penduduk. Oke, kita sambil jalan. Ada telepon bunyi. Assalamualaikum. Tuh. Tuh. Ya. Ya, aku lagi jalan deh sebentar, aku ke bel lagi ya. Lagi perjalanan. Nah, ini rumah penduduk ya. Maaf tadi guys, terganggu ada telepon. Ini namanya Pelabuhan Batu. Pelabuhan Batu. Oke. Nah, ini sudah pelabuhan. Nah, ini laut Pelabuhan Batu. Nah, ini ya, seberang sana Balikpapan. Di sini enak, orang bongkar muat ini. Aman di sini. Tidak ada calo-calo. Dan buru-buru pun tidak ada. Saya membawa barang. Ya. Oke guys, assalamualaikum.